Selamat malam teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana caranya membuat hasil foto seperti selebgram-selebgram teman-teman. Kamu tuh selebgram? Yang followernya banyak, yang likes fotonya banyak. Di sini aku mau jelasin, dan sekalian aku juga mau review Fujifilm XM1 yang sering aku pakai sama Fatih untuk foto-foto, untuk merekam tutorial. Nah, kalau kalian udah follow Instagramnya Fatih, udah follow Instagram aku, pasti kalian ngeliat foto-fotonya, dan kebanyakan mostly aku take a picture-nya with this camera gitu. Dengan kamera ini, dan kamera ini sangat berguna sekali teman-teman. Oh ya, banyak yang nanya di SFM, Mas, gimana caranya foto yang maksimal, dan foto pakai kamera apa Mas, dan fotonya kayak Kak Fatih gimana Mas? Nah, di sini aku mau jelasin. Jadi ketika kalian beli kamera mirrorless, katakanlah misalnya Fujifilm aku ini bukan Fujifilm yang bawaan lensanya lensa kit, bukan. Ini adalah lensa 35mm, bukaannya 1.4. Semakin bukaannya kecil 1.4, semakin bukaannya kecil f1.4, f1.4 itu bakal menghasilkan foto yang belakangnya blur. Semakin depth of field-nya dapat gitu, semakin blur. Coba, nanti sekarang kamu boleh cek dulu foto-fotonya di Instagram aku, nanti aku taruh di bawah sini. Karena berkat lensa ini teman-teman, lensa 35mm ini, dan seperti Instagram selebgram-selebgram lainnya, mereka pakai kebanyakan bukaan lensanya tuh bukan yang kecil. Jadi bukan, kalau misalnya kalian beli biasanya 18/55mm, dan biasanya bukaannya f3.5, itu besar teman-teman. Kalau di angka digit 1 dan sampai 2.0 itu bukanya kecil, dan pasti menghasilkan foto yang belakangnya blur dan enak dilihat teman-teman. Belakangnya harus blur, fokusnya ke kita doang, dan cahayanya bagus. Itu yang bikin fotonya bagus. Jadi bukan hanya dengan kamera bawaan, jadi kalian harus beli lensanya juga. Lensa 35mm ini, kalau nggak biasanya 50. Kalau buat Canon biasanya 50mm, bukaannya 1.8 biasanya, f1.8. Nah, kalau yang biasanya bawaan dari Canon atau kitnya biasanya 18/55mm dan bukaannya f3.5. Begitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau jawabin yang komen di YouTube yang di video aku sebelumnya, nanti aku taruh di sebelah bentar sebelah sini. Dari Nurul Hidayah ES, WX500-nya dong Mas, gimana cara nerangin pas video dan lain-lain fungsinya, terima kasih. Kalau WX500 tidak bisa ngatur ISO ya. Bisa sih ngatur ISO, cuman tidak maksimal kayak Canon yang aku lagi pakai ini, Canon EOS M3. Jadi dia fix di segitu, nggak bisa lebih terang lagi. Nah, kalinya ya dan kamu harus take shootnya di tempat yang terang. Dan WX500 itu sangat bagus sekali ya kalau untuk vlogging gitu. Dengan harganya segitu itu sangat bagus sekali. Tinggal gimana kitanya pintar-pintar makainya, karena sudah tidak bisa setting ISO, tidak bisa setting shutter speed. Gitu teman. Begitu Nurul Hidayah. Irene Mahadewi. Irene apa Irene ya? Cara bikin video foto yang bagus di Canon EOS M3 dong, Mas Arin. Seperti aku bilang tadi, kamu beli EOS M3, kalau bisa beli lensanya lagi. Biasanya lensanya 50mm f1.8 STM namanya. Itu belakangnya pasti blur dan bagus sekali. Sony WX500 Om, udah.
Samsung E5 aku nggak belum tahu Samsung E5 kayak gimana. Dan Dinda Fasha, Mas, aplikasi apa yang bagus untuk edit video yang mudah dan nggak ribet? Ini advice dari aku. Kalau kalian nggak suka ngedit dan tidak ada passion untuk ngedit, lebih baik jangan ngedit video. Karena kalau sesuatu yang dipaksa itu nggak akan bener ya, nggak akan baik. Nah, tapi aku rekomendasiin untuk Dinda Fasha, coba kamu pakai Adobe Premiere. Boleh kamu beli bajakannya di tempat ke komputer, tapi aku tidak menyarankan itu. Ada di situ, nanti dia dikasih cracknya segala macam, dan tutorialnya nanti aku kasih linknya di bawah. Namanya ada YouTuber Ferrier yang talented boy, namanya Agung Hapsah. Dia bisa nanti ngejelasin di situ, dan penjelasannya sangat mudah sekali diserap, teman-teman. Nanti aku taruh di bawah linknya, kalian boleh subscribe dia. Paling begitu saja, teman-teman. Jadi ya, intinya selama ini aku sama Fatih pakai XM1 dengan lensa 35mm, bukan 1.4 yang belakangnya pasti blur kalau kamu settingnya di 1.4 ini. Dan harganya coba kamu browsing sendiri ya. Dan basically aku prefer untuk foto adalah Fujifilm, kalau video Sony. Tapi aku suka Canon, jadi kembali lagi kepada kalian. Aku suka banget dengan hasil foto Fujifilm XM1 ini, dan aku cukup puas. Banyak Instagramer, selebgram yang pakai lebih dari XM1, jadi pakai XT1, pakai XT10, dan misalnya kebanyakan 35mm. Dan sekarang kalau nggak salah ini sudah discontinue. Jadi sekarang yang keluarnya 35mm, bukannya 2.0. Kalian bisa cari di Lazada, di Tokopedia, di segala macam. So, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan cap smile. Bye.